Rob, kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang zalim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya, camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, ya, penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah, Rab, laknat tujuh turunannya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Apa sebabnya? Adu domba. Waktu itu digambarkan, Pak, banyak orang yang bersumpah dengan Al-Quran mengatakan Ali zolim, Ali kafir, wajib diturunkan, Ali tidak adil, wajib diturunkan, bersumpah pakai Al-Quran. Maka ulama mengingatkan, kalau orang sudah mudah bersumpah, jangan pernah percaya. Ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan pernah mengikuti orang-orang yang suka bersumpah dan suka mencela atau menghina. Wala tuti' jangan jadi followers, jangan jadi pengikut halaf orang-orang yang suka bersumpah, mahin orang yang suka mencela dan menghina. Dikit-dikit bersumpah demi Allah, dikit-dikit mubahalah, nantang-nantang mubahalah. Makanya ada perkataan orang bijak begini, kalau orang begitu mudahnya bersumpah, itu tanda dia sedang menipu Anda. Kalau orang gampang bermubahalah, berarti tandanya dia tidak takut dengan Allah. Kalau orang mudah mencela, berarti dia adalah orang yang hina. Dan kalau orang gampang tersinggung, berarti dia merasa seperti yang disebutkan. Satu, barang siapa yang mudah bersumpah, dia sedang menipu Anda. Hanya kalau kata Imam Syafi'i, orang yang dikit-dikit ngomong demi Allah, wallahi, berarti dia sedang bohong. Ini ilmu yang saya kasih sama ibu-ibu, Pak. Bu, kalau laki dikit-dikit demi Allah mah, papa gak pernah selingkuh, bohong, ketahuan. Ini ilmu, Pak. Orang itu kalau begitu mudahnya nyebut demi Allah, berarti dia sedang berdusta. Aslinya orang yang bertakwa gak mudah nyebut demi Allah itu. Bahkan demi Allah itu kalau bisa sumpah jabatan sajalah. Di lain itu hindari betul nyebut demi Allah. Orang kalau sudah biasa mubahalah, nantang-nantang, norok Quran di atas kepala, nantang mubahalah, itu tandanya dia sama sekali enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah menghina, itu tandanya dia orang yang hina. Dan kalau orang sudah tersinggung, itu tandanya dia merasa. Kalau kata ibu saya itu gini, sape tampe ade rasi. Ini bahasa Inggris ini, Pak. Bahasa Inggris king stone. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Sape tampe ade rasa. Siapa yang tersinggung berarti dia merasa demikian. Jadi sederhana, makanya saya agak heran juga mengapa sekarang banyak orang baperan ya. Banyak orang gampang tersinggungan. Mengapa banyak orang sekarang gampang marah-marah? Bahkan dari perang Siffin, Pak, enggak lama kemudian di zaman awal Bani Umayyah terjadi perang Ka'bah. Coba bapak-bapak sekali-kali searching di Google. Bapak Kapolres Pring Sewu, Bapak AKBP Rio Cahyo Widi. Nama yang langka ya, Pak. Susah dihafal. Kalau nama saya Suparman, itu nama pasaran itu, Pak. Di mana aja ketemu namanya. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, segenap Kabak, Kasat dan Kasi, segenap perwira dan semua anggota personil Polres Pring Sewu. Apa kabarnya bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah.
Sudah makan siang belum? Oh, sama berarti ya. Tapi tadi Pak Kapolres nawarkan mau makan dulu apa ceramah dulu. Saya kalau makan dulu ngap banget, Pak. Makanya saya mengusulkan ceramah dulu biar enggak ngap. Kalau makan dulu terpaksa makannya segenggam nantinya, ngebatasin. Cuman biar bapak-bapak enggak masuk angin tuh jayanya dimakan. Langsung dihabisin. Minta izin saya ceramah enggak pakai masker. Enggak apa-apa kan saya bukan anggota. Dan lama-lama pakai masker ceramah bau jigong, Pak. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditugasi, diminta oleh Pak Kapolda untuk menyampaikan wawasan kebangsaan sekaligus wawasan keagamaan. Latar belakangnya beberapa pekan yang lalu saya ceramah pas ulang tahun Pak Kapolda, juga di apel pagi di Mapolda Itera. Beliau Pak Kapolda dan Pak Wakapolda meminta saya untuk menyampaikan materi yang sama di Polres-Polres se-Provinsi Lampung. Jadi ngaji kita ini beda, Pak. Bukan ngaji Maulid Nabi gitu, bukan ngaji Isra Mi'raj, bukan juga ngaji keluarga Sakinah. Tapi agak tajam dikit ngajinya ini. Makanya kita sambil santai nantinya. Saya juga tidak akan meluas ceramahnya. Bagi bapak-bapak yang betul-betul ingin bertanya tentang materi nantinya atau hal yang lain, bisa ditanyakan nantinya, bisa kita diskusikan. Baik, pada kesempatan kali ini, pertama saya awali perkara yang sangat ditakutkan Nabi menimpa umatnya itu tahrish. Apa itu tahrish? Provokasi yang mengatasnamakan agama. Mengadu domba atas yang mengatasnamakan agama. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Walakin fitahrisi bainahum. Sesungguhnya setan, kata Nabi, sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan. Khususnya fi jaziratil Arab, khususnya di jazirah Arab, di tanah-tanah Arab. Di bahasa sederhananya begini, orang Arab itu tadinya mereka nyembah berhala. Begitu mereka sudah menyembah Allah, orang Arab gak bisa lagi digoda untuk nyembah setan. Itu kelebihan orang Arab. Walakin fitahrisi bainahum, tapi setan selalu berhasil tahrish, memprovokasi mereka agar mereka bermusuhan atas nama agama. Untungnya hadis ini memberi spesifikasi ke Arab. Jadi ini enggak rasial ya, Pak. Ini karena hadis Nabi. Untung Nabi nyebutnya jazirah Arab, enggak nyebut Indonesia gitu. Indonesia ini kalau berdasarkan versi hadis ini agak aman sebetulnya. Walaupun ujian provokasi atas nama agama luar biasa di negara kita ini. Tapi ngimpor juga dari tanah Arab itu. Ngimpornya dari Suriah, ngimpornya dari Irak, kan begitu diimpor. Konflik tanah Arab hendak diimpor ke Indonesia. Jadi setan, kata Nabi, selalu berhasil mengadu domba mereka semua atas nama agama. Ini perkara yang sangat ditakutkan oleh Nabi. Dan sudah terbukti, enggak lama setelah Nabi wafat meninggal dunia, di 12 tahun kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, muncul demo besar-besaran menolak kepemimpinan Utsman. 40 hari 40 malam demonya, Pak.
Di malam ke-40 orang manjat dinding rumah Khalifah Utsman dan menusuk dadanya. Khalifah Utsman di usia 79 tahun wafat meninggal dunia dengan darah membasahi Al-Quran yang beliau baca. Itu yang membunuhnya orang Muslim sendiri, sahabat Nabi sendiri. Makanya demo itu kalau versi negara demokrasi sah-sah saja selama unjuk rasa. Tapi kalau sudah diarahkan buat merongrong negara, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang yang demo teriak Allahu Akbar, brimobnya teriak Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang sedemikian rupa. Jadi demo yang disimpangkan masa demonstrasi itu, Pak, awalnya mereka ikhlas hanya nuntut Utsman saja. Tetapi ada yang membelokkan, namanya psikologi massa. Ada yang membelokkan mereka sampai membunuh Khalifah Utsman. Dan waktu itu belum ada pas pampres. Kalau sudah ada pas pampres, aman itu, Pak. Belum ada TNI Polri juga kan. Nah, pasca itu dibaiatlah Imam Ali menjadi khalifah. Imam Ali belum sempat menangkap dan menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Jadi muncullah demo besar-besaran di Basrah. Yang memimpin demonya itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang memimpin demonya. Yang di demo khalifah, kalau bahasa kita sekarang apa, presiden, Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali kepada Gubernur Basrah, damaikan masa demonstrasi. Sedang mendamaikan muncul kelompok teroris. Aktornya namanya Jalabah. Dia panah itu Gubernur Basrah, pas kena di jantungnya meninggal dunia. Provokator. Kalau zaman dulu nyebutnya khawarij, sebab zaman sekarang nyebutnya teroris. Dipanah di dadanya, pecah perang. Perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam. 18 ribu sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Materi kayak gini, Pak, sungkan disampaikan. Mengapa sungkan? Ini kan setengah aib sebetulnya. Tapi ini fakta sejarah agar kita sadar. Agar masyarakat Indonesia ini sadar, jangan mau diadu domba dengan judul agama. 18 ribu sahabat Nabi. Bayangkan, kubu pemerintah itu khalifahnya Ali. Komandan tempurnya Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar. Dari kubu oposisi, pimpinannya Aisyah. Ali ini sepupu Nabi, sekaligus menantu Nabi, dan dijamin masuk surga. Aisyah itu istri Nabi loh, Pak, dan dijamin masuk surga. Coba bayangkan pakai logika zaman sekarang, mungkinkah mereka berperang? Apalagi di kubu Ali itu ada Muhammad bin Abu Bakar, adik kandungnya Aisyah. Bayangkan, satu keluarga, satu lingkupan, dan orang soleh semua. Tapi mengapa itu terjadi? Adu domba atas nama agama. Inilah yang disebut dengan provokasi. Talha bin Ubaidillah, komandan tempurnya Aisyah. Dan Zubair bin Awam, dua sahabat yang dijamin masuk surga. Sampai selesai perang Jamal, nyebutnya perang Jamal karena pakai unta kendaraannya. Perang Jamal, Aisyah nangis sejadi-jadinya. Kalau aku tahu ini cuma adu domba, kata Aisyah, aku tidak akan pernah melakukan ini semua. Tapi penyesalan selalu datang belakangan. Penyesalan tidak pernah datang duluan. Betul gak kira-kira, Pak? Ada gak yang nyesel duluan? Ada, Pak, ada. Orang jalan ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang duluan masuk siring. Nyesel dah gua duluan, kata dia. Cuman itu saja yang nyesel duluan. 6 bulan kemudian, belum selesai ini perang Jamal kan, belum adem. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin, yang memberontak kubu Muawiyah. Korbannya 80 ribu sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Saya nyebutnya sih meninggal sia-sia, Pak. Karena bukan perang sama kafir Quraisy, bukan sama Abu Jahal, bukan sama Abu Lahab. Perangnya sesama orang Islam, saling menghalalkan darah. 80 ribu sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Apa sebabnya? Adu domba.
Waktu itu digambarkan, Pak, banyak orang yang bersumpah dengan Al-Quran, mengatakan Ali zolim, Ali kafir, wajib diturunkan, Ali tidak adil, wajib diturunkan, bersumpah pakai Al-Quran. Maka ulama mengingatkan, kalau orang sudah mudah bersumpah, jangan pernah percaya. Ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan pernah mengikuti orang-orang yang suka bersumpah dan suka mencela atau menghina. Wala tuti', jangan jadi followers, jangan jadi pengikut halaf, orang-orang yang suka bersumpah. Mahin, orang yang suka mencela dan menghina. Dikit-dikit bersumpah demi Allah, dikit-dikit mubahalah, nantang-nantang mubahalah. Makanya ada perkataan orang bijak begini, kalau orang begitu mudahnya bersumpah, itu tanda dia sedang menipu Anda. Kalau orang gampang bermubahalah, berarti tandanya dia tidak takut dengan Allah. Kalau orang mudah mencela, berarti dia adalah orang yang hina. Dan kalau orang gampang tersinggung, berarti dia merasa seperti yang disebutkan. Satu, barang siapa yang mudah bersumpah, dia sedang menipu Anda. Hanya kalau kata Imam Syafi'i, orang yang dikit-dikit ngomong demi Allah, wallahi, berarti dia sedang bohong. Ini ilmu yang saya kasih sama ibu-ibu, Pak. Bu, kalau laki dikit-dikit demi Allah ma, papa enggak pernah selingkuh, bohong, ketahuan. Ini ilmu, Pak. Orang itu kalau begitu mudahnya nyebut demi Allah, berarti dia sedang berdusta. Aslinya orang yang bertakwa enggak mudah nyebut demi Allah itu. Bahkan demi Allah itu kalau bisa pas sumpah jabatan sajalah. Di lain itu hindari betul nyebut demi Allah. Orang kalau sudah biasa mubahalah, nantang-nantang, norok Quran di atas kepala, nantang mubahalah, itu tandanya dia sama sekali enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah menghina, itu tandanya dia orang yang hina. Dan kalau orang sudah tersinggung, itu tandanya dia merasa. Kalau kata ibu saya itu gini, sape tampe ade rasi. Ini bahasa Inggris ini, Pak. Bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Sape tampe ade rasi. Siapa yang tersinggung berarti dia merasa demikian. Jadi sederhana, makanya saya agak heran juga mengapa sekarang banyak orang baperan ya. Banyak orang gampang tersinggungan. Mengapa banyak orang sekarang gampang marah-marah? Bahkan dari perang Siffin, Pak, enggak lama kemudian di zaman awal Bani Umayyah terjadi perang Ka'bah. Coba bapak-bapak sekali-kali searching di Google. Perang Ka'bah. Gubernur Abdullah bin Zubair perang melawan khalifah Bani Umayyah. Itu, Pak, perangnya di dalam Masjidil Haram. Ka'bah itu terbakar, rontok separuh. Coba bayangkan oleh kita, andai itu terjadi di zaman sekarang. Inilah perang yang mengatasnamakan agama. Makanya saya terang-terangan, Pak, sama jamaah pengajian saya, jangan pernah percaya dengan orang yang berpolitik mengatasnamakan agama. Jangan pernah percaya. Ini saya terang-terangan. Banyak betul politikus itu marah sama saya. Dia sedang mengkamuflase agama. Karena agama ini begini, Pak. Agama paling mudah dikamuflase. Agama itu paling mudah dimanipulasi. Orang kalau sudah judulnya agama, suruh infak aja, beuh, lancar. Buktinya kemarin penangkapan penggerebekan yayasan Abdurrahman bin Auf, sugih mereka, Pak, membiayai terorisme. Pakai kata judul infak, gampang betul. Makanya zaman sekarang ini banyak ustadz cabul, kan begitu ya. Karena agama itu paling mudah dikamuflase. Saya kasih tahu keluhnya sama bapak-bapak. Tidak semua orang yang bicara agama itu maunya agama. Tidak semua orang bicara firman itu maunya Allah. Itu sudah intervensi penafsiran. Jangan-jangan hawa nafsunya sendiri.
Wa ma yantiqu anil hawa. Hanya nabi kalau ngomong enggak pakai hawa nafsu. Termasuk saya ini masih ada hawa nafsu ngomongnya, makanya teriak-teriak, Pak. Ya biar enggak ngantuk, makanya teriak-teriak ya. Hanya nabi, Pak, kalau ngomong enggak pakai hawa nafsu. Makanya orang maupun berjubahnya yang ser di tanah, janggutnya tekan udel katakanlah, dia ngomong agama kalau salah katakan salah. Karena ngapa banyak orang mentang-mentang jubahnya agama tapi memanipulasi orang awam. Nabi kan sudah mengingatkan, la ya'rifuna al-ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, orang tak kenal ulama kecuali karena pakaiannya saja. Ulama tinggal jubahnya, ulama tinggal penampilannya. Bahkan banyak orang menggunakan ulama hanya sebagai kedoknya saja. Jadi kita ini harus selektif. Oh, zaman sekarang apa-apa ngaku ulama. Ulama dikriminalisasi, ngaku ulama. Emang dia ulama? Dia kan ngaku-ngaku. Masa ulama kelakuannya kayak gitu model? Nah, jangan mau dimanipulasi. Ulama sebenarnya itu annal ulama'a warasatul anbiya. Ulama sebenarnya itu pewaris para nabi. Akhlaknya harus kayak nabi. Masa ulama ceramah maki-maki orang, nyaci maki orang, ngajak beranteman, ngajak musuhan, itu bukan ulama. Dia hanya memanipulasi, berkedok di balik jubah ulama. Nah, Nabi ingatkan, yakhrujuna ala ina furqatim minan nas, kelompok khawarij. Atau pakai terminologi dekat aja ya, Pak. Kelompok ekstremis, radikalis, teroris. Itu akan bermunculan ketika umatku sedang berselisih satu sama lainnya. Suriah berselisih ISIS khawaridnya. Irak berselisih ISIS khawaridnya. Kalau bapak-bapak pengen tahu, perang Jamal, perang Siffin itu terjadinya di Irak Suriah. Jadi Irak Suriah itu ngulang sejarah saja. Zaman dulu terjadinya di Irak dan Suriah, sekarang terulang lagi di Irak dan Suriah. Besarnya khawarij di masa itu dan besarnya khawarij juga di masa sekarang ini. Nah, materi ini sebetulnya bukan buat nyuci otak bapak-bapak, bukan. Saya yakinlah kalau anggota Polri itu loyal semua sama negara. Cuman ini buat modal berhadapan dengan mereka, Pak. Pertama, kata Nabi mereka akan keluar ketika orang sudah berselisih. Bagaimana mereka? Nabi bersabda, saya ti zamanun ana ummati, saya khruju qaumun min ummati. Atau begini, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ya mungkin ngerujuk ke zaman kita ya, Pak, karena akhir kan. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman, al ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Pokoknya mereka tuh semangatnya membara. Kemarin, Pak, 120 anggota JI kita kumpulkan di Hotel Bukit Randum. Ini belum tersangka, bukan terduga. JI ngaku JI. Apa mungkin takut ditangkap ya? Mereka menyatakan lepas baiat dari JI dan ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi langsung Pak Kadensus datang dari pusat, Pak. Kita kumpulkan di sana. Yang saya prihatin, mereka masih muda-muda sekali, Pak. Semangatnya membara mereka itu. Luar biasa. Benar kata Nabi itu. Masih muda-muda mereka. Sufahaul ahlam. Tapi sayang otaknya rusak. Karena ada orang itu bodoh dan awam. Mending kalau orang awam bodoh, ya paling banternya di kotak amal, Pak. Atau berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Mafsadatnya kecil kalau orang bodoh itu. Tapi kalau orang yang rusak akalnya, kayak monster. Sufahaul ahlam. Bahasa kerennya apa sekarang? Brainwashing. Sudah dicuci otaknya. Sudah tercuci otaknya. Cuman nipu kita mereka ini. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Kata Nabi, kalian tertipu. Karena mereka kalau ngomong selalu atas nama Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Min qawli khairil bariyah,
perkataan khairul bariyah, perkataan Nabi yang mereka pakai terus. Padahal kata Nabi, la yujawizu ibadahum hadajirahum. Iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka bicara Al-Quran cuma di mulut. Mereka bicara hadis cuma di lisan. Tidak ada di dalam hati mereka. Mereka bicara dengan lisannya apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Ya merukuna minad dini kama ya merukus sahmu minar romiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Apa maksudnya? Hari ini dia sholat bersama kalian. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Boleh jadi dia sholat bersama kita hari ini. Besok dia akan mengkafirkan kita. Profilnya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran 30 juz. Tanggal 7 Ramadan, Imam Ali sedang mengimami sholat, ditikam lehernya. Itu Abdurrahman bin Muljam. Begitu ditangkap, mau dieksekusi mati, disuruh tobat. Apa kata dia sambil tertawa? Lu ngapain saya tobat? Uang saya enggak pernah berbuat maksiat. Saya justru berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, Pak. Itu Imam Ali loh, Pak. Presiden zaman itu, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menantu Nabi, dikafirkan. Ya, apalagi cuman kayak kita, Pak. Apalagi kayak Pak Kapolres, walaupun pecinya putih, kan gitu ya. Apalagi Pak Jokowi, Pak. Ya, enggak apa-apa. Apalagi kayak Pak SBY, kan begitu. Dianggap mereka orang biasa, sahabat Nabi saja mereka kafirkan. Itulah mereka. Mereka itu dua. Mengkafir-kafirkan sesama muslim. Dan menghalalkan darah orang non-muslim. Makanya Pak Kapolda menghimbau. Ustaz yang dengerin ceramahnya jangan cuma muslim. Non-muslim juga. Setuju kata saya. Karena begini, Pak. Kan hadisnya jelas. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non-muslimnya, maka dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Lam yarah ra'ihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja gak dapat. Saya jadi bingung. Dari mana dalil mereka itu ya? Ngebom gereja, ngebom firah, dari mana? Nabi sudah ngancam yang membunuh saudara non-muslimnya tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja gak dapat. Ya kayak kemarin kejadian di GPI Tulang Bawang ya, Pak. Ya alhamdulillah Polda tegas ya, Pak. Sudah ditetapkan tersangka. Akhirnya masyarakat itu gak seenaknya sendiri kan sebetulnya. Kita prihatin. Yang prihatin itu begini, Pak. Ada kemarin saya pertemuan MUI di Jakarta. Yang dari Nusa Tenggara Timur itu tempat beliau bertugas dulu. Kan kita minoritas di sana. Sampai ada kejadian zaman dahulu pembakaran gereja di suatu kawasan di Indonesia. Enggak saya sebutkan namanya ya. Akhirnya apa? Orang di sana izin sama orang muslim. Masjidnya mau kami bakar. Tapi nanti kami bangun lagi. Minta izin doang. Nanti kami bangun lagi. Kami nyumbang lagi. Kami hanya ingin menunjukkan. Bukan cuma kalian yang bisa bakar gereja. Kami juga bisa bakar masjid. Jangan ribut. Makanya kata saudara kita yang di NTT itu, mbok ya orang Islam itu. Kalau dia mayoritas jangan arogan. Kasian sama mereka yang minoritas. Iya juga ya, Pak. Saya jadi terharu. Coba di Papua kita minoritas, Pak. Sampai-sampai ada teman saya di Papua tuh kiai didatengin OPM. Didatengin OPM gemeter ya, Pak. Gak bisa ngomong. Namanya orang Jawa, gemeteran dia begitu. Cuman baca sholawat aja. OPM dengan senjata lengkap. Begitu masuk ke pondok pesantren. Ngelihat foto Gus Dur. Apa kata OPM? Nah, Gus Dur bapak kita. Anda saudara saya. Nggak jadi ngopi jadinya, Pak. Istrinya langsung disuruh nyembelih ayam, nyembelih bebek sama si Pak Kiai. Jamu OPM yang datang. Itulah jasa Gus Dur. Banyak orang mengkafir-kafirkan Gus Dur karena beliau ikut ibadat di gereja. Tapi orang enggak tahu betapa jasa Gus Dur sangat besar sekali. Makanya saya setuju sekali, Pak. NU merekomendasikan penghapusan sebutan kafir untuk warga negara non-muslim. Ini sungguh luar biasa. Orang yang enggak paham maksudnya, Pak, hanya bisa membuli saja. Jadi saya balik lagi. Mereka menghalalkan darah saudara muslimnya. Bahkan menghalalkan darah saudara non-muslimnya. Lalu Nabi bersabda tentang kelompok Khawarij ini.
fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, wajib kalian memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memerangnya pada hari kiamat nanti. Jadi yang mati syahid itu bukan teroris, Pak. Yang mati syahid itu petugas yang gugur gara-gara perang sama teroris. Kalau terorisnya mati syahid, bukan mati syahid. Ini jelas betul hadis Sahih Bukhari Muslim semua ini. Wajib memeranginya. Ya kalau polisi di law enforcement, terutama Densus ya Pak, di penegakan hukum lah. Nah kalau kiai, ustaz, mubalik, ya ceramah begini, counter opini. Mereka pakai agama, kita jelaskan dalam perspektif agama. Itu perbuatan yang benar-benar tercela. Baik, saya berikutnya hadis yang selanjutnya. Yakhruju qaumun min ummati, kata Nabi. Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'una al-Qur'an. Mereka tuh fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Tuh. Bapak-bapak, hati-hati. Ustaz, kan mereka tuh baca Qur'annya fasih. Hafal Qur'an rata-rata. Yaitu Abdurrahman bin Muljam itu hafal Qur'an 30 juz. Makanya buat bapak-bapak yang pengen betul anaknya hafal Qur'an, ada saran dari saya. Jangan sembarangan masuk rumah tahfiz. Jangan sembarangan. Ini benar ini, Pak. Ya kemarin yang digerbek-gerbek itu kan. Yang di Pesawaran itu. Jangan sembarangan masukin anak rumah tahfiz. Begitu masuk rumah tahfiz, selesai dari rumah tahfiz, Pancasila togut. NKRI togut. Hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Nah kacau dia. Anak polisi lagi ya Pak. Bisa nembak bapaknya sendiri itu. Jangan macam-macam. Nah, kita harus antisipasi. Berani keluarkan. Jangan sembarangan masuk. Karena ini ideologi Pak. Ini ideologi. Ideologi itu susah menanganinya, mengatasinya. Kalau orang ngebegal itu ekonomi. Bukan ideologi. Begal itu ekonomi. Alasannya. Tapi kalau terorisme itu ideologi. Bukan ekonomi. Coba bapak-bapak baca datanya mungkin. Yang ditangkap di Lampung itu orang kaya semua. Kan orang kaya semua kan? Bos malahan Pak yang ditangkap di metro itu. Jadi terorisme tidak terkait dengan kesejahteraan. Tidak terkait. Makanya ada bahasa Pak Polisi itu apa? Kalau JI itu bintang 5. Suge-suge. Tapi kalau JAD kaki 5. Melarat-melarat. Makanya JAD itu cenderung sumbu pendek. Mudah marah. Bom panci kan begitu, sekenaknya mereka. Jadi balik lagi, mereka fasih-fasih membaca Al-Qur'an, kata Nabi, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai, di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Tuh, Pak. Kalau kata petugas, begitu ditangkap ustaz, masuk penjara, di sel, langsung baca Qur'an, enggak berhenti-berhenti mereka. Enggak ada apa-apanya bacaan Qur'an kita, Pak. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Mereka itu kalau tahajud, membaca Qur'annya itu kalau di zaman Ali dulu, 5 juz sekali tahajud. Membaca Qur'an. 5 juz Pak, kita mau gempor. 5 jam. Walaupun polisi gempor juga. Saya pernah mimpin sholat tasbih. Sholat tasbih Pak. Cuma 300 kali tasbih di SPN Kemiling itu. Lagi sholat tasbih, beberapa siswa itu sujud gak bangun-bangun. Pikir temannya mati dia Husnul Khotimah gitu. Kirain meninggal dunia gitu. Ternyata ketiduran sampai ngiler Pak. Allahu Akbar. Baru sholat tasbih. Belum kan sholat yang sampai 5 juz. Subhanallah. Dan tanyalah sama yang menggeledah-geledah tempat teroris itu Pak. Mereka gak punya TV. Kalau kita masih lah nonton TV itu. Asal jangan suara hati istri ya Pak, lebay banget perasaan saya. Jadi masih nonton TV mereka tidak. Mereka matikan, mereka buang TV karena bagi mereka itu dajjal gitu. Sampai segitunya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkuru ahadakum ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder, kata Nabi. Minder kita Pak. Kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka.
Nabi ini ngomong sama sahabat loh Pak. Sahabat aja bisa minder dibandingkan sama mereka, apalagi kita. Jadi kalau bapak-bapak nanti nangkep, waduh, yang gua tangkep ini ahli sholat nih, yang gua tangkep ini ahli baca Quran nih, hadisnya sudah ada. Lalu Nabi closingnya ini yang penting dari Nabi itu, dari hadis ini. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar. Ini terjemahan paling kasar ya, Pak. Bunuhlah mereka. Serem banget ini. Cuman jangan diterjemahin itulah kesereman ya. Apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, perangi mereka. Nah, ini terjemahan lembut. Kan memerangi tidak mesti membunuh kan? Ini saya ini memerangi juga dengan ceramah, Pak. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. 3 kali Nabi nyebutnya. Fatuba liman qatalahum, 20 kali malahan. Beruntunglah yang memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali, saking pentingnya memerangi mereka semua. Subhanallah. Ini kalau ceramahnya depan polisi mah enak, Pak. Setuju-setuju aja. Tapi kalau ceramah sama masyarakat umum, ada yang balik badan, Pak. Ulang dia. Saya habis khutbah Jumat tak khutbahin begini, dipelototin saya. Cuman saya niat dakwah, dia melotot saya nunduk, bukan takut. Ngapain saya ngeladen? Bahkan saya sekarang sedang ditantang-tantang ini, Pak. Sedang ditantang, tapi enggak sesebut. Saya sudah cerita sama Pak Komandan tadi. Enggak saya laden. Yang di belakang saya banyak jamaah saya, banser dan sebagainya. Kata saya, itu bukan kerjaan kita tantang-tantangan itu. Negara ini negara hukum. Siapa yang berbuat kriminal, ya dia tanggung akibatnya sendiri, kata saya. Kita enggak usah laden, kita niatnya lurus dakwah saja, mengingatkan mereka semua agar jangan sedemikian rupa. Di Bandar Lampung itu ada 3 masjid yang berhentiin saya dari taklim rutin. Ketawa saya, Pak, ya. Saya heran, ngapa ya? Kalau penceramahnya nyaci maki pemerintah, laku banget. Kan begitu? Oh, berani ustaznya. Tapi kalau penceramah mengingatkan kita begini, justru enggak dipakai. Saya juga heran ya, Pak. Ada apa dengan masyarakat kota ya? Kalau masyarakat kampung mah enak, malahan setuju banget dia begini. Ada apa dengan bangsa kita ini? Ada yang sakit menurut saya, ada persoalan yang sangat mendasar ini. Kita wajib memerangi mereka semua. Baik, yang berikutnya saya ingin kasih wawasan ini. Begini, terkait dengan wawasan kebangsaan. Terorisme ini ibarat tanaman sudah menuai. Terorisme itu enggak langsung menuai. Terorisme itu ada proses persemaian, pertumbuhan, perkembangan, dan penuaian. Nah, yang bahaya itu, Pak, di proses perkembangan ini kan. Karena begini, terorisme itu sudah akhirnya, awalnya ini belum. Apa, kayak saya ambil contoh sederhana misalnya NII. Ini kelompok-kelompok yang anti negara kan, anti Pancasila. Tapi belum bisa diapa-apakan. Bahkan yang kisruh di Garut kemarin kan, gara-gara kepala daerah ngangkat pejabat yang orang NII itu. Demo di Garut itu, Pak. Di Garut itu NII paling banyak. Awalnya NII dulu mereka, sebelum jadi teroris. Sebelum jadi JI. Ya, contohlah yang ngerampok Bank Prank Sewu lah. Kan begitu? Saya ngobrol langsung sama Pak Muhammad Solihin, ex-Napiter. 7 tahun vonis penjara kan? Kemarin ketemu saya, dia cerita urutannya itu. Mula-mula saya Ustaz diajarin dulu bid'ah-bid'ah, kata dia. Yang beda sama saya, bid'ah. Habis itu kata dia, nonton video Palestina, Bosnia. Oh, muncul solidaritas, ingin jihad ke Palestina. Ujung-ujungnya suruh milih partai. Kecewa dia. Yang dia pilih lupa sama dia. Mulai lagi terus mengkafirkan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara togut. Kan begitu. Mengkafirkan Pancasila. Terekutlah akhirnya ke dia, ke jamaah Islamiyah. Karena gak berangkat-berangkat ke Suriah sana, gak berangkat-berangkat ke Libanon, dia direkutlah orang JAD. Mau gak langsung berangkat? Mau. Tapi cari modal dulu kita. Ngerampoklah dia. Bang Prank Sewu. Na'udzubillah. Jadi begitu tahapannya sedemikian rupa. Nah, pangkalnya ini. Saya ambil contoh sederhana. Yang baru ditahan Polda Lampung. Khalifah malah, Pak. Abdul Qadir Hasan Baraja.
Itu Pak, di Bandar Lampung mereka hampir satu kelurahan satu pelang. Bikin pelang di mana-mana kan? Mereka bikin kampung khilafah di Karanganom, bikin kampung khilafah di Jati Agung kan begitu? Mereka di majlis mereka terang-terangan mengatakan yang belum taslim kafir. Yang belum baiat sama khalifah mereka kafir. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara tagut. Pemerintah kafir, Pancasila itu tagut. Kita semua wajib mengikuti khilafah. Subhanallah. Saya tanya sama petugas, Pak, itu enggak bisa dipidana. Payah, Pak Ustaz. Enggak ada payung hukumnya, kata dia. Apa payung hukumnya? Kalau PKI enak, bukan cuma PKI yang dilarang, komunismenya dilarang, Marxismenya dilarang. Makanya saya ngusulkan kemarin, Pak, di MUI pusat, maunya ada fatwa yang mendorong pemerintah dan DPR bikin regulasi yang tegas. Semua aliran, semua paham yang anti Pancasila, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju gak kira-kira, Pak? Harus begitu, ada payung hukumnya kan enak kitanya. Karena begini, banyak korbannya, Pak. Saya ambil contoh sederhana. Mereka enggak bisa dipidana, tapi anggota mereka berbuat kriminal. Yang kemarin nujah Pak Wiranto kan? Itu yang nujah Pak Wiranto itu kan terafiliasi katu anggotanya Khilafatul Muslimin. Mereka enak aja ngeles. Oh, dia sudah kami keluarkan dari Khilafatul Muslimin. Tapi ajaran ideologinya ini enggak bisa diselesaikan. Ini masalah bagi bangsa kita. Makin hari makin banyak. Ya, selama mereka belum banyak banget, enak saya ceramah begini. Kalau sudah banyak banget, Pak, enggak bisa lagi saya ceramah begini. Saya Adnan di Suriah ditembak mati. Saya Ramadhan Al-Buti dibom, Pak, gara-gara ceramah begini. Enggak aman. Ya itu kemarin di metro. Saya ceramah begini. Lari dia dari belakang, Pak. Ini saksinya. Zulkarnain. Lari dia dari belakang. Mau ngantem saya. Saya diam aja sambil ceramah. 10 langkah lagi mau sampai saya disikat oleh yang lain kepalanya. Di lapas ya, Pak. Saya mau upload kejadian itu. Enggak dapat izin saya ya. Karena itu wilayah terbatas soalnya, bukan wilayah, bukan di luar. Kalau di luar mungkin boleh di-upload itu karena wilayah terbatas. Subhanallah. Segitunya mereka. Dia sampai ketar-ketir kata dia, "Om, berapa tahun ponisnya orang itu?" Nah, takut dia ini pikir saya. Iya juga kan? Resikonya luar biasa. Seandainya banyak apa jadinya? Emang ini harus diselesaikan tugas kita bersama-sama ini. Tugas semua umat Islam. Baik, saya kembali ke khilafah dulu. Terkait dengan poin khilafah. Gimana? Lanjut ini ya, Pak ya. Ya jayanya diselesaikan dulu, silakan. Ini lagi semangat-semangatnya bicara soalnya. Kalau orang menawarkan khilafah itu jawabnya begini, Pak. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Ini jitu banget ini, Pak. Mereka itu kan sudah menyesatkan kita. Jualan khilafah, pengasuh-pengasuh khilafah. Padahal tidak ada satupun perintahnya. Mubadir menegakkan khilafah itu nggak ada perintahnya. Lo kok bisa mereka jualan khilafah? Ya kalau ada satu aja ayatnya kan enak. Ada satu aja hadisnya enak. Dua, bendera hitam ini. Biar Pak Polisi juga gak tanggung-tanggung. Kasih ke saya saksi pengetahuan. Mereka nyebutnya bendera Tauhid. Tuh sejak kapan ada bendera Tauhid ini? Kebid'ahan dan kebohongan. Yang sangat besar di Indonesia belakangan adalah pernyataan adanya bendera Tauhid. Itu bohong banget itu, Pak. Gak ada istilah bendera Tauhid itu. Sejak kapan Tauhid punya bendera? Mereka sengaja menulis kalimat Tauhid di bendera hitam itu. Agar kita gak bisa ngapa-ngapain. Begitu Pak Polisi nyita bendera hitam. Apa kata mereka? Mereka framing. Polisi menyita kalimat Tauhid. Masya Allah. Framing mereka buat sedemikian rupa. Nah ini ada peringatan sudah dari Imam Ali. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian sudah melihat banyak orang mengibarkan bendera hitam. Jelas ini bahasa Arabnya, enggak saya manipulasi, Pak. Benar ini. Royatisude, bendera-bendera hitam, panji-panji hitam.
apabila kalian semua melihat bendera-bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuhariku aydiakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan sekali-kali ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Itulah yang rusak. Suriah hancur gara-gara apa? Kelompok bendera hitam. Irak hancur gara-gara apa? Kelompok bendera hitam. Al-Qaeda, JI, kemudian apa lagi? HTI dan lain sebagainya. Kelompok bendera hitam. Bahkan dikatakan begini, kulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Emang gak bisa diceramahi, Pak? Ya bisa diceramahin kalau lembut. Besok ini Februari pekan ketiga, saya ketemu lagi yang 120 orang itu. Ya ceramahnya gak kayak gini tapi Pak. Ceramahnya yang lembut sama mereka. Diajak guyon-guyon kan begitu. Hati mereka itu keras betul. Tapi saya lihat mereka itu 50% sudah lembut, Pak. Ya kan butuh waktu untuk memaksimalkannya ya. Untuk benar-benar taubat itu butuh waktu. Bahkan saya ini diancam oleh orang Khilafatul Muslimin. Walaupun ancamannya pakai bahasa yang pintar mereka. Yang gak bisa dipidana kan gitu. WA-WA sebagainya. Tapi saya kirim terus video saya. YouTube saya. Alhamdulillah Pak. Sudah 5 kader Khilafatul Muslimin yang ngaku taubat sama saya. Gara-gara sering. Kami awalnya benci sangat sama Pak Ustadz itu kata dia. Tapi begitu kami cermati video ceramahnya. Lu bener juga ya. Kok kami mengkafir-kafirkan pemerintah. Mengkafir-kafirkan saudara muslim. Bahkan orang tua kandung sendiri. Mulai sadar. Saya yakin kok. Dakwah ini kalau tulus Pak pasti ada hasilnya. Betul gak kira-kira? Kita enggak punya kepentingan apapun kecuali menyadarkan orang-orang yang salah, menyadarkan orang-orang yang tersesat sebetulnya. Karena memang kalau mereka butuh waktu, iya, karena memang hati mereka tuh sangat keras sekali. Ada polisi yang nanya, "Ustaz, emang Ustaz tadi nyebut bendera hitam palsu. Emang ada bendera hitam beneran?" Ada, Pak. Saya ingin bicara fakta, enggak mau nutup-nutupin. Bendera hitam asli adalah pasukan Imam Mahdi. Dan hanya ada ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan melawan Dajjal. Dajjalnya belum ada, Imam Mahdi belum ada, yang pakai bendera hitam palsu semua. Dan enggak sederhana itu zaman Dajjal itu, Pak. Zaman Dajjal itu 3 tahun berturut-turut enggak hujan. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan, tahun kedua 2/3 hujan, tahun ketiga enggak ada hujan sama sekali, semua rumput kering, tidak ada satu pun daun hijau, tidak ada satu pun. Semua negara itu bubar semua, Pak. Semua negara bubar. Jadi polisi juga enggak ada lagi nanti, tentara juga enggak ada lagi. Semua orang kelaparan. Nah, zaman itu Dajjal keluar. Nah, makanya kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah. Dajjal masih tange. Itu maksudnya, Pak. Jangan dicaci hujan tuh, mau basah terserah, mau masuk angin terserah, Dajjal masih tange. Perasaan Indonesia hujan terus ini. Ngapa orang kebelet banget sama bendera hitam ya? Pokoknya modal buat Pak Polisi, semua bendera hitam yang keluar sebelum Imam Mahdi itu palsu semuanya. Nah, termasuk ini Pak, saya sampaikan, kalau Aceh sudah berani memfatwakan, make topi bertuliskan kalimat tauhid itu haram hukumnya. Karena ngapa? Dia bakal masuk WC nantinya. Baju ditulis kalimat la ilaha illallah juga haram, enggak boleh. Bakal dicuci. Kadang-kadang dalam kamar mandi. Nabi itu pakai cincin tulisannya Muhammadur Rasulullah, mau masuk WC dilepas oleh Nabi. Untung cincinnya bukan cincin emas, karena Nabi dilarang, umat Islam laki-laki dilarang pakai emas. Makanya ibu-ibu sering saya ingatkan, kalau pakai liontin kalung jangan lapas Allah, karena enggak bisa masuk toilet. Begitu masuk toilet kalungnya lepas dulu, taruh di depan toilet. Begitu keluar dari toilet, kalungnya hilang. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin, kalau punya kalung, liontinnya jangan Allah ditulis. Nama suami saja. Rioku sayang. Nah, kan begitu ya Pak. Harus begitu. Karena ngapa banyak orang menyangka itu benar, tapi salah sebetulnya. Bukan pada tempatnya. Jadi sekali lagi, la yafuna bi ahdin wala mitaqin. Nah ini kata kunci menurut saya. Kelompok bendera hitam itu layafuna bi'ahdin wala mitsaqin, mereka menghancurkan kesepakatan dan mereka menghancurkan perjanjian. Apa itu? Mereka menghancurkan negara.
Ulama sudah berfatwa NKRI adalah darul mitaq. NKRI ini adalah tempatnya kesepakatan. Negara kita negara kesepakatan. Maka mereka merusak kesepakatan dan merusak negara. Maka kita semua wajib memeranginya. Kemudian yang berikutnya, yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini adalah, ketika kita dihadapkan dengan mereka semua, yang masih awal ya Pak, masih kebun-kebun katakanlah, belum menuai hasilnya, belum memetik memanen hasilnya, belum teroris, tapi baru kelompok radikal, mengadakan pengajian di masjid-masjid, dan menurut saya cukup banyak ya, yang ngomong kayak gini, mestinya saya ya Pak. Kalau pemerintah yang ngomong begini, blunder. Takut orang pelintir lagi. Kalau saya bukan pemerintah. Nah, dihadapkan dengan kelompok-kelompok begini, memang butuh waktu untuk memberikan pemahaman dan wawasan. Nah, kalau bapak-bapak bingung, takut polisi bingung juga, Pak. Karena jangan-jangan polisi ada yang terpapar, kan? Kalau bingung betul, saya kasih solusi dua ini. Pertama, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian semua sudah menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, kata Nabi, yang sangat banyak perbedaan firqah-firqah, kelompok-kelompok, maka pilihlah kelompok yang paling mayoritas. Itu yang paling selamat. Kalau dalam konteks dunia internasional, kelompok mayoritas dalam Islam apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau konteks keindonesiaan apa? Ahlus sunnah wal jamaah dalam konteks Indonesia adalah NU dan Muhammadiyah. Selama masih ada NU dan Muhammadiyah, negara ini aman, Pak. Percayalah. Makanya pemerintah wajib itu betul-betul menjaga NU dan Muhammadiyah ini. Selama masih ada NU dan Muhammadiyah, aman negara ini. Karena itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya NU enggak mungkin berontak, Pak. Warga NU itu jumlahnya berapa? 100 juta lebih. Orang NU, Pak, kalau pengen menggulingkan republik ini kelar dalam sehari. Tapi NU sedikit pun tidak punya keyakinan untuk melawan negara. Enggak ada ajarannya. Aman negeri. Tapi kalau bapak-bapak bingung juga, Ustaz, saya enggak mau NU, enggak mau Muhammadiyah, enggak mau Jamaah Tabligh, enggak mau LDII, enggak mau partai ini, enggak mau partai itu, enggak apa-apa. Solusi keduanya, Pak. Ini solusinya mantap betul. Ketika umatku sudah berpecah belah banyak firqah-firqah, kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu jalan keselamatan. Apa itu? Wahyal jamaah. Yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Negara. Iyalah, kalau polisi memang udah pas benar ini, Pak. Enggak perlu berpihak pada A, B, C, D. Enggak perlu berpihak kepada kelompok politik A, B, C, D. Cukup satu pilihan kita, bela negara. Kalau bingung betul kita mau berpihak kemana, berpihaklah kepada negara. Karena satu-satunya institusi yang paling sah, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dan punya legitimasi, hanya negara. Ini hadisnya sahih loh, Pak. Kelompok yang selamat itu kata Nabi, wahyal jamaah, yang membela negaranya sendiri. Nah, di bagian akhir saya sampaikan, beda pandangan itu wajar. Beda amaliyah juga wajar, Pak. Kita ini berbineka tunggal ika. Pangkal radikalisme adalah tidak menerima keberagaman. Itu pangkalnya. Tapi kalaupun kita berbeda, boleh kita meyakini pendapat kita benar, amalan kita benar, tapi tak perlu menyalahkan amal orang lain. Setuju gak kira-kira? Jadi orang benar itu wajib. Merasa paling benar itu masalah. Jadi orang baik itu wajib. Merasa paling baik itu masalah. Jadi orang beriman itu wajib. Tapi merasa paling beriman itu masalah. Karena kalau kita merasa paling beriman, kita mudah mengkafirkan orang. Kalau kita merasa paling baik, kita mudah menjelek-jelekkan orang. Kalau kita merasa paling suci, kita akan menyesat-nyesatkan orang. Kalau kita merasa paling sunnah, kita akan membid'ah-bid'ahkan orang. Ketika kita nunjuk orang kafir, kekafiran akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya mau closing dengan kisah ini, biar gak terlalu serius. Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak, mau tahu gak apaan? Anak paling goblok di dunia. Lu mana, kata yang dicukur? Tuh di luar, Bejo namanya.
Ada yang namanya Bejo enggak, Pak? Enggak ada, aman-aman selamat ya. Bejo namanya. Kata yang dicukur, kok lo tahu Bejo paling goblok? Tiap hari gua tes, Pak, kata dia. Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana lo ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Panggil Jo sini. Bejo anak kelas 5 SD 10-11 tahun taunya. Sama tukang cukur ditawarkan, di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok tuh Bejo. Ada yang 5.000 dia pilih yang 1.000. Ya juga, kata yang dicukur. Selesai cukur rambut, bayar, dia keluar, ketemu Bejo tadi. Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Nah yang ini Jo 1.000. Gede yang mana? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jo, kata yang dicukur tadi. Ngapa lo tadi pilih yang 1.000 bukan 5.000? Kata Bejo sambil ketawa. Oi kalau itu mah Om, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap sehari saya dites. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa kata yang dicukur Pak? Oh yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Artinya kita itu kalau mengkafir-kafirkan orang, maksud saya hati-hati, kekafiran akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik, demikian pengantar dari saya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, saya persilakan Pak Moderator.